pendidikan anak pada posisi yang pertama, maka kamu telah memilih dengan benar. Pendidikan yang seperti apa? Ini yang sangat penting. Jangan kamu semua, kamu kepengen anaknya bisa main piano, bisa biola, bisa ngedance, bisa main musik, bisa semuanya all in one. Apakah itu pendidikan? Ya, itu pendidikan di luar dari diri anak dan itu bisa dipelajari. Namun pendidikan yang sangat penting apa? Pendidikan untuk pertumbuhan dan kedewasaan dari anak itu yang sangat penting. Orang tua, bapak ibu yang sudah menjadi orang tua, coba kamu berpikir kembali. Sudahkah kamu memberikan pendidikan batinnya? Nah, mungkin di sini kita misalkan makanan batinnya, atau cuman dicokokin makanan duniawi, alias makan enak, makan kemana, semua kebutuhan, pakaian, semua ini. Itu butuh? Memang butuh. Tapi bukan itu yang menjadikan dia lebih sukses, dia lebih bahagia nantinya anak. Tidak dengan seperti itu. Jadi ingat, pendidikan yang kita berikan adalah pendidikan ke dalam dirinya, batinnya yang kita berikan, vitamin hatinya yang kita berikan. Jadi bukan cuman badan yang kita besarkan, dan di luar dari pendidikan hatinya, ya itulah pendidikan secara formal, pendidikan secara tambahan, ekstra, dia bisa bermain musik, bisa apa, itu adalah satu ekstra. Dan itu bukan untuk kita pamerkan, tapi menjadi bekal kehidupannya nantinya. Tapi tanpa ada pendidikan ke dalam diri hatinya, maka juga tidak akan atau salah menentukan pilihannya.